Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kedatangan TV Sub ini lama ya. Ini yang apa ya ini? Udah hilang datanya. Kita cek di seri mesin ini. Wah, ini seri ini 16J1 ini. Kelihatannya dari, nah ini ada bea cukai ini, Malaysia ini, Sub Malaysia ya. Seri ini juga agak aneh lah ini, 16J1. Ini build up bawaan dari luar kelihatannya. Kasusnya mati total. Oke, bener kita colokkan listrik dan kita coba on-kan. Bener ini mati. Iya bener ya, lampu indikator juga tidak nyala. Oke, langsung aja kita akan bongkar dan kita akan cek TV-nya ini. Oke, rekan semua nih, mesin sudah dibongkar nih, kelihatan sudah dimodif ya ini. Ini sudah dimodif. Nah, ini saya lihatkan. Nah, ini power supply-nya ini udah ganti ini ya, power supply-nya. Udah pakai jenis power supply yang edar di pasaran. Oke, kita bongkar, kita cek dulu tegangannya power supply ini bekerja apa tidak ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk kabelnya. Nah, ini air kapurnya agak sedikit panas ya. Oke, nggak apa-apa, kita cek dulu. Cari posisi yang enak untuk perbaikan. Oke ya. Oke, kita akan cek langsung tegangan. Kita colokkan untuk listriknya. Oke, langsung kita coba colokkan, kita tes tegangan multimeter kelihatan apa enggak. Wah, di sini kelihatan. Berdiri aja. Oke. Kita cek tegangan outputnya ada apa enggak ini. Ada ya, tapi kecil ya. Ada tapi drop 300 ini cuman keluar berapa ini? Skala 300 cuman, waduh, kecil banget ini. Cuman 20 volt. Cuman 20 volt ini. Berarti kemungkinan power supply ini kerja, tapi mungkin ada beban berat ini ya. Oke, kita cek di output satunya. Coba di sini output satu nih keluar apa enggak tegangannya. Ini output satunya malah enggak keluar sama sekali ini tegangan. Oh, ada, tapi drop juga. Oke, kita akan lakukan pengecekan dulu ini. Saya curiga biasanya yang drop di playback rusak juga atau masalah ada yang short di bagian horizontal. Kita pakai skala X1 untuk mengecek apakah horizontal ada yang short di jalur B plus, kondensator plus min, kita ukur skala X1. Perhatikan resistensinya sekitar apa ini, sekitar 20. Kita balik coba. Nah, bisa dilihat terjadi kebocoran ya, bisa kelihatan testernya di sini ada kebocoran. Tapi mungkin agak yang sedikit short ini. Saya curiga di jalur horizontal. Kita lepas dulu untuk pastikan tegangannya ini normal ya. Apabila dilepas normal, kemungkinan kebocoran tadi disebabkan dari horizontalnya ini yang agak sedikit short ya. Oke, saya lepas dulu untuk transistor horizontal. Kita lepas tanpa TR horizontal dan kita cek tegangannya. Oke rekan-rekan, horizontal sudah dilepas. Ini pakai D1554. Kita ukur apakah penyebabnya short, tegangan drop dari horizontal ini yang bocor. Kita cek
kelihatan multitasker ya. Oke, kita cek dulu. Ini nah bisa dilihat ya, kebocoran di sini di emitter kolektor. Emitter kolektor, oke, di kolektor emitter. Nah di sini bisa dilihat ya multitester. Ada kebocoran sedikit. Kalau kita cek skala X1 di sini, tentunya udah nggak terjadi kebocoran. Perhatikan multitesternya. Nah, tidak ada pergerakan. Kalau kita balik menunjukkan resistensi hambatan. Nah, oke, kita pastikan dulu, kita cek tegangannya apakah tegangan normal. Tegangan normal, baru kita akan melakukan pergantian dari transistor horizontal ya di D1554 ini. Lalu sebelumnya kita cek, pastikan tegangannya normal ya, tidak overload. Oke, perhatikan tegangannya rekan-rekan. Bisa dilihat ya, tegangan langsung naik normal di sini, tegangan kurang lebih di 115 normal. Oke, kita cek di bagian kolektor, ada nah, nyampe juga, nanti tidak ada komponen yang problem. Kita akan ganti ini dulu, transistor horizontal ini. Semoga aja cuman ini aja problemnya, cuma rusak ini, enggak ada kasus kerusakan lain ya. Oke, saya akan ganti dulu dan kita cek tegangannya. Oke, mitra sumane, setelah kita melakukan pergantian kita ukur tegangannya ya. Nah, ini horizontal bagian ini udah saya ganti. Kita cek aja, semoga tidak ada kerusakan lain, cuman horizontal yang bocor tadi ya, menyebabkan tegangan drop. Kita tes tegangan, semoga aja langsung oke ya. Multitester kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, kita cek tegangannya. Oke, normal ya, tegangan tetap oke. Dan lampu kelihatannya juga langsung hijau ya, merah terus hijau, kelihatannya bekerja ini. Kelihatannya udah normal, oke, tegangannya bebas normal. Coba di output. Oke, 12 volt juga normal ya. Yang tadi juga sempat drop ini kita ukur yang kecil. Udah oke. Oke, kita akan coba rapikan dulu ini. Karena ini power supply udah mau dip ya. Kita akan rapikan aja untuk nyobane. Apakah ada masalah apa enggak? Saya rapikan dulu ya. Oke, langsung aja kita akan coba, udah saya rapikan ini, tinggal nutup. Kita nyalakan powernya. Oke, merah ke hijau langsung. Suaranya udah terdengar ya. Suara udah terdengar dan oke, gambar suara langsung sip ya. Nah, itu mantap jiwa ini. Berarti gara-gara cuman shotnya bagian horizontal, transistor horizontal ini adanya kebocoran ya. Walaupun untuk dicek ini masih oke, tapi di bagian kolektor emitter ini yang bocor. Nah, ini. Oke, moga manfaat. Jangan lupa subscribe. Sip, lur.